"ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد" وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ini kok men kosong belakang atau emang ada atau gimana? berkurang orangnya tuh gimana? nggak maksudnya kayak berkurang tambah sedikit orangnya atau ada izin? Sakit, sakit apa? Covid? Apa sakit apa? Masya Allah, syafaatullah. Pertama ikhwan sebelum mana masuk ke dirosat. Ya, di antara hal yang selalu berulang yang terjadi di Taifah ini, ikhwan. Ana memang datang terlambat karena kameramen yang ada kan satu sehingga anak pengen uh, kameramen ini mengerjakan takutnya agak lama membutuhkan waktu untuk pasang ini dan itu jadi Ana memang sengaja Ana lambatkan supaya bisa stabil <coughs> karena kita tadi pagi kajian jadi memang ada ketergesaan ya tetapi setiap ada datang anak mendapatkan uh, Nggak cukup, kita belajar hadis dalam artian pengamalannya itu ya, sebagaimana kebanyakan penuntut ilmu sekarang uh, ya. Memang gurunya itu rata-rata guru bebas, bukan guru pesantren, bukan ustadz yang uh, mentarbiah di pondok atau pesantren, melainkan antum kajian bebas seperti ini. <tuh> itu di antaranya adalah akhlak dan adabnya terhadap orang yang antum sebut Ustadz Pertanyaan anak ke antum ya ikhwan. Anak ini bagi antum siapa? Teman? Ustadz? Atau pendatang, tamu atau bagaimana? Atau semuanya? Ah, guru? Guru? Yakin antum? Mana gak yakin ada dianggap guru di sini ikhwan? Gak kita teman, Alhamdulillah. Tapi toib. Antum menempatkan anak di kursi ini sebagai guru ngajarin antum, guru agama. Anda dapatkan adalah sebagian dari antum itu orang yang paling bakhil untuk bisa mau salam terhadap anak atau mungkin menyambutlah minimal gitu. Seolah-olah syaitan yang datang kemudian antum tidak mau mendekat dan kemudian antum pergi begitu saja. Atau seolah-olah anak bukan orang yang terhormat yang udah kelas lewat begitu saja. Ah, Emang anak terlambat, sahih anak terlambat Karena emang anak sama tim anak Supaya ada durasi yang cukup Untuk uh, Menyetel semua hal Equipment dan juga device Peralatan Tapi yang dapatkan seperti tadi Misalnya datang, taib alhamdulillah datang Disambut alhamdulillah khaira wa maswahi, jazakallah khairan Mas wahyu, alhamdulillah jazakallah khairan tapi seperti biasa ada beberapa ikhwah yang di bawah tangga duduk dan tadi ada menemukan duduknya kakek diangkat ke atas satu seperti warung kopi. Dan ada menghadap kepadanya dan lihat kepada dia dan masih mengangkat dan saling kita saling memandang seperti tidak ada seolah-olah ana bukanlah seorang guru, seolah-olah coba bayangkan sekarang yang datang bukanlah ana. Yang datang Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim misalnya. Pasti tingkah itu berbeda. Type-type jangan yang selevel beliau usianya. Yang lebih mudah lah atau, oke, okay, Ustadz Seusiana Atau Dai Seusiana Yang Antum datangkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah Wah, Antum Masya Allah Kemudian pengorbanannya, kasih ini, kasih itu Hadiah ini, hadiah itu Sambut ini, itu Masya Allah, disambut, Masya Allah Ya taib apa bedanya kemudian ada dengan Misal beliau-beliau Apakah karena beliau-beliau Dai luar kota Kemudian penghormatannya berbeda? Apakah karena beliau-beliau tamu maka perhormatannya per per berbeda? Apakah ada perbedaan? Atau karena terlalu rutin di sini sehingga seolah-olah sikap sebagian dari antum kepada anak Taufik Antum terserah melakukan nah, apa. Kemudian ada menyelesaikan barang motor, kemudian pengen naik tangga, anak ber berkehendak untuk pengen salaman sama beliau-beliau ini ternyata kadar Allah udah hilang. Wallahi ini Gak ada akhlaknya sama sekali Siapapun antum itu, setu apapun antum itu Ketika antum Menganggap anda sebagai guru agama antum Antum harus punya akhlak terhadap anda Dan anda mengharapkan Tadi pengen salaman sama antum tadi Beberapa ikhwan ini anda gak tahu siapa-siapa aja Anda pengen Salaman sama antum supaya Dosa antara kita gak ada kholas tapi ternyata anak balik badan setelah badan, anak balik badan mau naik tangga Hilang. Hilang. Antum tidak menunggu ana ternyata. Sekiranya antum menunggu ana, antum akan mungkin menyambutlah sedikit atau bolehkah tidak bolehlah tidak menyambut. Minimal jangan kabur seolah-olah ana setan yang datang dan antum bertawud kepada kepada Allah Azza wa Jalla daripada ana dan antum kabur, menghindari jabatan tangan ana. Imma antum kabur karena antum kebanyakan dosa, imma antum kabur karena antum ter tidak terbiasa punya guru sayyul adab atau imma Allah alam anak gak tahu karena apa Atau mungkin karena anak da'i terlalu muda bagi antum Sehingga antum menganggap anak ini bukan siapa-siapa Kalau memang anak terlalu muda bagi sebagian dari antum Ikhwan Panggillah da'i tua Ya insya Allah antum akan mendapatkan yang lebih baik insya Allah Tetapi ikhwan di sini muskilahnya bukan sepanjang da'i muda da'i tua Bukan Hatta da'i tua pun ketika antum terbiasa memperlakukan guru agama atau ustad seperti ini hatta dai tua pun lama laun, lambat laun mental atun seperti itu tetap tidak deh tirom kita teman kita friends kita sama-sama pedagang ada pengusaha antum pengusaha antum pedagang apa pedagang kita seusia jaza khair kita seusia barakalakhir alhamdulillah tapi ikhwan ketika antum menancapkan anda sebagai guru antum ustad antum maka di sini harus ada harus ada sesuatu bukan bukan anda pengen diservis Allah bukan. Sekiranya anda adalah orang yang pengen diservis oleh Taifah, anda akan meminta kepada Andik sesuatu yang lebih dari apa yang beliau berikan kepada anda. Allah. Anda gak mengharapkan apa pun dari antum selain kebaikan antum, akhlak antum, dan juga ilmu antum, amal antum sehingga pahala kita makin makin mengalir, ikhwan. Tapi tolong, tolong. Anda sangat minta tolong sama antum. Anda ingin tidak ingin dihormati sebegitunya bukan? tetapi ketika kita sudah sering bertemu dan kita berteman alhamdulillah dan kemudian perlakuannya seperti itu, ustadz lain pun akan antum melakukan seperti itu satu saat. Siapapun itu ustadznya. Anda tidak mencari ihtiram yang berlebih, makanya ke kesini pun kadang-kadang pakai baju seperti ini karena Anda menganggap antum sebagai apa? Sahib, ashab, sahib. Ini baju-baju seperti ini. Anda hanya kostumkan di kajian-kajian yang anak anggap peserta kajiannya itu sahib anak semua. Gak mungkin kan ana pakai kayak gini tablik akbar kan lucu ya kawan. Pakai ini tablik akbar kemudian jemaah bapak-bapak tua orang kampung ini ustadz ini ustad gaul ini ana, enggak. Tapi di di taif ana biasa. Karena anda menganggap antum sahib. Tapi tetap kita sahib taif sahib. Tapi hendaknya antum menilai adanya ihtiram setidaknya antum anggaplah anda sebagai orang yang membawa ilmu agama mungkin ketika kita di perjalanan biasa ngobrol biasa biasa tetapi ketika seperti yang tadi jangan seolah-olah anda datang antum kabur ini iman antum adalah setan iman antum apa ini kok kabur ya, ada sesuatu kemudian bertingkah seolah-olah antum boleh duduk semisal itu coba sekarang antum duduk seperti warung kopi sekarang di palana tidak ada yang berani tidak ada yang berani. Maka ihtiram itu diperlukan ya, supaya ilmunya berkah. Ini hanya kesalahan yang memang berulang tetapi ini kesalahan yang tidak bersifat uh, maksudnya tidak mencederai manhaj seseorang tetapi ya perlu diralat. Semua dari kita ada kesalahan ya, Anda juga kadang memberikan contoh yang mungkin salah dan itu banyak sekali. Antum mungkin juga ada kesalahan. Setiap dari kita ada kesalahan. Tetapi ketika memang kesalahan ini berlarut ya terus menerus dan ini memang ada merasakannya di sini terus menerus setiap pekan kalau anak hadir ada saja kemudian yang memang eh tiram itu penghormatan ya. penghormatan kepada bukan karena siapa anak tetapi karena antum itu belajar sama anak sedangkan anaknya antum tahu anak seperti antum masih muda dan juga kita seumur kita sahib tapi ingat yang anda bawa ini Al-Quran dan Al Sunnah Maka ada sesuatu yang harus Antum perbaiki dan juga anda perbaiki Insyaallah ta'ala ya Begitu ya kawan ya, Siapapun antum tadi yang seperti itu Dan anda harap bahkan Pak panik juga jangan menegur beliau-beliau Siapapun itu Globalkan ini, ini berlaku untuk semua Tidak untuk individu tertentu Dan anda amanatkan kepada antum Jangan antum cari siapa orangnya Jangan antum bertanya kepada siapapun, siapa fulan, siapa siapa siapa. Bukan siapa siapa, antum semua lah anggap. Kesalahan satu dua kita kesalahan kita semua. Dan anda beramanat di sini untuk mentarbiah dalam masalah ini, ikhwan. Kalau anda diam aja, bodoh amat. Anda kesini tuh, kalau anda diemin hal-hal seperti ini, ikhwan. Berarti anda nggak sayang sama antum. Kalau anda nggak ngomong kayak gini, anda nggak sayang. Berarti so, anak ngomong nggak ngomong kayak gini, berarti anda kemarin itu cuman pengen ngisi suara selesai pulang. Nggak, anda pengen anak sini harus ada yang diperbaiki ikhwan. Ihtiramnya antum kepada boleh jadi yang lebih muda mungkin, tetapi bukan masalah yang lebih muda di sini. Antum tahu anak ke atas bawa tangga bawa kitab. Anak di sini bawa kitab. Anak mengucapkan kalam Allah dan kalam Rasul. Artinya antum duduk situ di sini berarti antum berposisi sebagai orang yang menuntut ilmu dari anak. Maka ada sesuatu yang harus dijaga. Dan ketika anda mengharapkan anda pengen salamin antum ketika itu antum jangan pergi anda pengen baik sama antum. Anda pengen dosa dan kesalahan antar kita itu hancur gitu dosanya. Karena ketika Anda mendapatkan beberapa dia antum itu kemudian duduk seperti itu, Anda datang dan Anda sungguh Anda datang dalam ketergesaan nih, Anda harus ngisi bensin juga, harus ngurus ini, harus ngurus itu di rumah. Tapi ketika Anda datang dengan kondisi seperti itu, ini ihtiramnya sangat minim. Kemudian Ana pengen berusaha memaafkan dengan cara pengen salaman sama Antum, namun kemudian justru Antum setelah itu malah kabur. Berarti ini nggak mau perdamaian dengan Ana. Ini nyari muskilah ini namanya ya Ana bilang sekarang di sini. Maka perbaiki hal-hal seperti ini kepada orang-orang yang lebih pantas untuk Antum hargaikan. Mungkin bukan karena zat diri Ana yang lemah dan fakir ini dan banyak dosa dan mungkin ini juga disebabkan kesalahan Ana terhadap guru-guru Ana. Mungkin ini juga disebabkan kesalahan anak terhadap Allah Azza wa Jalla sehingga Allah Subhanahu wa taala menitipkan teguran darinya untuk anak dengan cara seperti ini. Tapi anak juga enggak diam dengan hal seperti ini. Semua perlakuan sayi dari orang lain kepada kita ikhwan itu adalah cerminan atau kiriman teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada kelakuan kita di masa lampau. Iya, tetapi ketika antum ketika kita melihat kesalahan-kesalahan seperti ini, ya jangan diam. Artinya, kalau bisa antum nasihati nasihati dan anda bisa di sini menasihati antum, anda nasihati antum. Global, bukan individual. Ya, kira-kira antum terima nggak <tuk> nasihat ini, kawan? Ah, benar. Yakin? Ah, terima? E, e, iuran lima ribu nanti ya? Iya, <tuk> e, nggak bisa terima terima gitu doang, nggak ada iurannya, e gimana? <tuk> ya Hasan, Syekh Hasan, eh mana? Ah, Gimana sih Hasan? Fahim tah? You understand? Fahim tuh? Masya Allah, Masya Allah. Taib kita sekarang di hadis 31 ikhwan Atum jangan gak enak karena mana habis ini Ketemu anak kabur lagi lompat lompat jendela Enggak usah biasa aja Anak gak, nggak secara personal Enggak wallahi ya Anak secara personal sebelum Seorang pun dari Antum itu semuanya bagi anak Ah ikhwah dan juga teman anak sahib anak Enggak ada kita hard feelings tahu hard feelings enggak kan? Hard feelings apa ya? Siapa yang bisa? Mas Agaman mas Agama. Nggak kelihatan auranya ya? Masya Allah, Syafa Biasanya beliau duduk di sini biasanya. Nggak ada di antara kita, enggak ini bukan hard feelings anak-anak dengan beliau, bukan. Nggak, mungkin beliau paham bahasa Inggris mungkin. Perasaan nggak enak, nah, hard feelings. Gak ada, semua sama, nyantai aja mana semua. Oke. Okay. Taib. Uh, hadis ke kan 31 kalau 30 atau 31? 31. Ah. Taib tentang zuhud di dunia. Ah zuhud terhadap dunia ya judulnya zuhud terhadap dunia kalau salah maksudnya Anda menjudulkan di YouTube Al Hadis Al Hadis Al Hadi wa Hadis ke-31 so, ya, sebentar طيب الحديث الحادي والثلاثون عن سهل بن سعد سعد الساعدي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس وهي رسول الله دلني تنجوكا لك بدل سيئه Ya jika saya amalkan itu maka Allah Taala akan mencintai saya dan akan uh, dan manusia akan mencintai saya. Soya, soya. Aphone. Alhamdulillah. Nafsuaya. Ya Rasulullah tunjukkanlah saya akan ala amalin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Tunjukkan. Sekarang menyeru Rasulullah SAW untuk apa? Dullani. Dullani artinya tunjukkan kepada saya. Meminta irsyad, taujih dan hidayah dari Rasulullah SAW. Hidayah ilmu. Tunjukkan kepada saya ala amalin. Amalin di sini mufrad dan dia tanpa al menunjukkan dia mutlak artinya single single amalan satu amalan saja satu amalan saja ya Rasulullah ya amil amiltuhu kalau saya mengamalkannya maka Allah taala akan mencintai saya dan akan, dan manusia akan mencintai saya ini faedah besar di sini pertama bolehnya kita meminta kepada seorang yang alim suatu amalan Maksudnya meminta nasihat apa yang harus saya lakukan, what to do, ya yeah. itu boleh dalilnya ini boleh. Tetapi kalau Rasulullah SAW jelas syariat yang keluar dari lisan beliau. Nah kalau misalnya kita dai, ustad atau antum dianggap sebagai ustad oleh keluarga antum, ada keluarga atau keluarga minta mas atau Pak tolong kasih, kasih saya satu nasihat atau satu amalan. Yang dengannya saya bisa lancar rezekinya, misalnya itu boleh, ya karena para sahabat melakukannya terhadap Rasulullah SAW dan juga sebagian dari tabiin dan sebagian dari orang-orang yang telah lampau itu terbiasa beristifta dan meminta fatwa dengan semisal ini. Dan itu boleh, tapi bedanya kalau Rasulullah syariat yang keluar rilisannya, kalau kita nggak boleh kita dalam masalah agama mengkhususkan suatu amalan untuk suatu faidah tertentu kecuali dengan hujjah kecuali dengan hujjah adapun dengan tajribah apa itu tajribah experience experience atau bisa juga eksperimen kalau berkaitan dengan agama maka itu tidak bisa dijadikan hujjah contoh contoh ya beberapa ulama Uh, semoga Allah maafkan kita dan mereka itu ketika lagi resah, sedih dan pengen minta sama Allah, tiba-tiba mereka datanglah ke kuburan tertentu, wali tertentu atau orang saleh, kuburan saleh. Kemudian meminta kepada Allah di situ. Apa hukum berdoa meminta kepada Allah di kuburan tertentu? Hmm. Hukumnya A. Bid'ah B syirik kecil C, syirik besar D. Semuanya. Ah. Eh ah, bentar, bentar, bentar. Belum, bentar. Anu ulangi ya. Biar makin banyak dan makin bingung ya. A. Bid'ah, ah. B. Wasilah menuju syirik, C. Syirik kecil, D. Syirik besar. Ini pertanyaan ulang berdoa meminta kepada Allah di kuburan tertentu dengan menganggap berdoa di kuburan tersebut berdoa di kuburan itu lebih apa lebih apa ya lebih membuat doa terjawab atau anggaplah yang penting berdoa di kuburan gitu aja bukan mendoakan mayit berdoa minta sama Allah C, D ABC ya. Menurut kaki masing-masing Memiliki keyakinan bahwasanya Oke okay. Sama seperti sholat lah Seperti sholat pokoknya Apa, apa hukum sholat atau doa

kita dia meminta langsung kepada saya minta kepada pun maka ini ini syirik besar ya, ya ini bukan konteks, bukan konteks itu Pak Andik kita mintanya kepada Allah langsung tapi merasa bahwa saya kuburan adalah tempat yang lebih afdol. apa mustajab lebih mustajab Allah lebih ridho gitu bukan bukan minta kepada mayit enggak ada urusan dengan mayit bid'ah? bid'ah oke okay. oke okay, terima bid'ah. B wasilah menuju syirik besar bisa enggak? bisa type dua itu sahih c syirik kecil bisa kalau misalnya syirik kecil di antara definisi adalah menjadikan menjadikan suatu menjadikan akibat apa menjafan menjadikan pada suatu akibat atau menjadikan sebab yang bukan sebab pada suatu akibat itu itu kalimat yang lebih tepat menjadikan sebab yang bukan sebab terhadap suatu akibat faham bisa menjadi siri kecil ketika menjadikan kuburan adalah sebab terkabulnya doa. Ya. Tapi tetap yang mengabulkan doa adalah Allah. Mintanya kepada Allah betul, mintanya kepada Allah. Tapi dengan menjadikan nuansa kuburan ini adalah nuansa yang menyebabkan doa kita terkabul. Enggak, ini siri kecil. Karena ini sama dengan menjadikan sebab terhadap suatu akibat yang bukanlah sebab sebenarnya, nggak ada hakikat sebab itu. Oke, okay, paham ya? Oke. Okay. Maka kemudian sebagian ulama ada ulama di antara Ibnu Jauzi misalnya, ketika aku lagi sedih kemudian aku pergi ke kuburan kemudian aku minta sama Allah. Maka ternyata Allah taala me menjawab doa aku misalnya. Maka ini namanya tajribah, pengalaman-pengalaman. Experience. Maka dengan tajarub atau tajriba ini Kalau kita ditanya Pak tolong Gimana cara supaya rezeki saya lancar Antum kunin berfatwa Antum doa di kuburan Maka insya Allah Akan lancar rezeki Maka ini gak boleh Kenapa? Karena tajribah insan Pengalaman manusia dalam beragama Itu bukan dalil secara zat dan tidak ada dalil pendukungnya kecuali klaim semata. Tadi nggak bisa yang seperti ini. Adapun Rasulullah ketika memberikan tauji dan saran perintah maka itu syariat semua. Kalau kita ya nggak ya nggak bisa. Baik. Kemudian di antara faedah dari kalimat-kalimat ini, idza amil afan sebelumnya ala amalin menunjukkan bahwasanya tidak masalah seorang manusia menginginkan amalan kecil pahala besar nggak masalah arti lainnya tidak masalah manusia itu tamak akan pahala dari Allah azza wajalla dan juga tidak masalah dia itu pengennya amalan yang lebih simpel nggak masalah ya boleh cuman jangan selalu begitu ya giran dunia aja lah pengen banyak jiran amalan pengen simple semua sebaiknya sih jangan begitu cuman tidak masalah kalau sekali sekali makanya diantara kitab atau diantara artikel atau tema sebagian ulama menyebutkan ada yang namanya amalun yasir ajrun ajrun kabir amalannya sedikit tapi ganjarannya banyak tolong sebutkan satu atau dua yang seperti itu fadl Oke, okay, itu kata Nabi SAW Kalimatani habibatani larrahman Thaqilatani fil mizan Kemudian Khafifatani ala lisan Ada dua, ada dua kalimat yang uh, ya, Kalimatani Khafifatani ala lisan Thaqilatani fil mizan Habibatani larrahman Dua kalimat yang khair, Ini mengingatkan anak juga Buat kita juga semua Dua kalimat yang apa? Ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Sang Rahmat Yaitu apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Ahsan. Mudah ya? Mudah. Ganjarannya besar kan? Ya besar itu tadi disebutkan. Saqilatan fil mizan. Berat di timbangan berarti besar ganjarannya. Baik. setelah satu lagi, fadal. ah mengucapkan salam jazakallahu khair assalamualaikum anda baca assalamualaikum 10 pahala buat anda insya Allah. antum jawab waalaikumsalam warahmatullah 20 pahala buat antum iya paling enak jadi da'i kayak gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab oleh semuanya jawaban antum itu berlimpah kan iya gitu makanya konteks seperti ini sangat baik gimana kalau konser musik kalau konser musik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jawab, waalaikumsalam. OVJ misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab semua dia. Ya. Dapat pahala nggak tuh? Wallahu Allah yang tahu. Mudah-mudahan dapat pahala. Karena konteksnya itu bukan dalam konteks yang baik gitu, seperti itu ya. Tapi semoga Allah Taala maafkan kita dan mereka semua, ya. Dan limpahkan pahalanya juga. Karena Allah maha pemurah kok. Oke, okay, itu. Dulani ala amalin berarti amal satu aja Rasulullah tapi itu bisa bisa membuat Allah cinta sama saya, bisa membuat manusia cinta sama saya. Idza amiltu wa Allah wa nas Di sini ada penganjuran agar mencari cinta Allah azza Di sini ada penganjuran bahkan pengwajiban kita untuk mencari cinta kepada Allah azza wajalla. yang kedua, diperbolehkan manusia untuk menginginkan agar dicintai manusia umumnya boleh itu bukan hal yang tercela ini jangan dibenturkan dengan perkataan al-Imam Asy-Syafi'i ridhonnas ghoyatun latudrok Ridonya manusia adalah tujuan yang tidak tercapai antum pahami baik-baik kalimatnya Imam Syafi'i ini maksudnya ridon nas yaitu ridonya semua orang ya ridon kalau antum pengen semua orang ridho sama antum itu nggak bakal tercapai, ya nggak bakal tercapai. Tapi bagaimana dengan ini wahhabani nas supaya manusia itu mencintai saya? Ya, gimana? Apakah bukankah ini bertentangan perkataan rasulullah saw dengan perkataan syafi'i Jika bertentangan, jelas kita meng mengikuti perkataan Rasulullah SAW. Tetapi Wah, maksud eh, bukan afan, bukan, bukan perkataan Rasulullah. Nanti perkataan Rasulullah yuhai bukan nas nanti. Ini perkataannya seorang rajul seorang pria sahabat Nabi. Perkataan Rasulullah fi nas, yuhai bukan nas. Ya, taib. Bisa orang-orang bisa mencintaimu. Ya. Apakah semua orang tetap bukan semua orang? Umumnya orang, Adapun semua secara detail enggak. Ada orang yang pastinya enggak suka sama antum. Pasti itu. Itu normal. Rasulullah aja banyak yang enggak suka gitu loh. Itu musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah. Musuh-musuh dakwah. Baik yang kemudian dapat hidayah atau yang sampai wafatnya tidak dapat hidayah. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhairi ketika beliau menjelaskan menjelaskan risalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ila itu Syekh Sulaiman bilang kalau ada seorang da'i di, dicintai digemari semua orang atau atau anta engkau kalau engkau berdakwah dan ternyata engkau dicintai semua orang maka ada masalah dengan dakwahmu paham gak maksudnya coba perhatikan baik baik kalau antum berdakwah nah, antum dai kayak ada misalnya atau lebih dari anak insyaallah itu ternyata semua orang suka sama antum. Berarti antum ada masalah. Berarti cara dakwah antum imma niatan antum yang buruk, imma cara dakwah antum yang tidak benar. Kok bisa gitu ya? Karena kan rata-rata kan masyarakat umum kan pengennya dakwah itu Ustadz tuh buat supaya dicintai orang-orang pada umumnya gitu loh. Semuanya di channel oleh semua orang, semua kalangan dakwah yang benar gak bisa gitu. Dakwah Salafiyah tidak bisa seperti itu. Justru dakwah Salafiyah ini, secara isi materi itu bertentangan dengan keinginan banyak orang dan kepentingan banyak orang. Maka risikonya ya mesti banyak ya, tidak suka. Meskipun antum berakhlaknya luar biasa. Ya. Ketika ada dai yang disukai semua golongan, maka dai ini kemungkinan besar menyimpang dari manhaj salaf. Kemungkinan besar menyimpang dari manhaj salaf. Ketika dai ini semua golongan memujinya. Dan masing-masing golongan bertentangan. Memujinya, maka ini ada penyimpangan. Taib di masa Rasulullah SAW ada enggak di kalangan kaum Muslimin yang tidak menyukai Rasulullah SAW? Ada enggak di, di, barisan kaum Muslimin loh? Ada enggak? Ada. Ini kita enggak ngomong lagi kaum musyrikin itu jelas gitu. Enggak ngomong lagi Yahudi Nasara itu jelas. Sesama barisan kaum Muslimin ada enggak yang tidak menyukai Rasulullah? Ada. Satu munafikun jelas orang munafik. Karena pada asalnya mereka ini kafir di kalbunya kalau kolb mereka. Kedua, kalangan bibit-bibit khawarij itu tidak menyukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keturunan khawarij setelahnya setelah Rasulullah wafat banyak khawarij itu mengkafirkan sebagian dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menunjukkan permusuhan mereka kepada tokoh-tokoh agama khawarij. Ketika Rasulullah SAW membagi kismah, membagi pembagian harta seadil-adilnya. Maka apa kata seorang bibit khuarij? Ya Rasulullah adil ya Rasulullah bersikap adil lah wahai ya Rasulullah Rasulullah dikituin bayang ya, ya Rasulullah diperlakukan seperti itu olehnya. Ini menunjukkan dia tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Itu Rasulullah, itu Rasulullah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan yang kata Rasulullah s.a.w Inna itu liutam <-tuh> mimma makariman akhlak. Aku di uh, diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan uh, kemuliaan akhlak. Tapi tetap seperti itu jadinya. <tuh -tuh> Jadi maksudnya Imam Syafi'i ridon nas, la tudrok. Artinya kalau antum memungut semua ridho manusia nggak bisa. Dan memang itu adalah sesuatu yang ajaib. Antum semua orang harus ridho sama antum, nggak bisa. Dalam semua konteks nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti ada yang nggak suka. Pasti sebaik-baik apapun antum. Tetapi boleh bagi kita untuk menginginkan agar manusia secara jumlah umuman, secara umum senang sama kita. Kalaupun ada yang nggak senang, minimal nggak menampakkan ketidaksenangannya pada kita. Ya, Ya, itu boleh seperti itu ikhwan dan dan itu dianjurkan Gak masalah antum uh, kepinginan antum seperti itu dan anda juga pengen semua orang juga pengen supaya dicintai oleh banyak orang apa kuncinya ikhwan kuncinya satu zuhud kata nabi saw izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad fi ma fi aidi nas Yuhibbukan nas zuhudlah engkau terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu. Zuhud engkau terhadap apa yang di tangan manusia maka manusia akan menyukaimu. Eksos kalian apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Dikatakan oleh Nur Rajab Alhamdulillah, Jamiul al Ulum Al Hikam Makna zuhud terhadap sesuatu. Artinya adalah Al-i'radu anhu Listiqlalihi wakhtiq, wakhtiq, himmati anhu Zuhud terhadap dunia uh, Zuhud terhadap sesuatu Global, umum uh, Zuhud terhadap sesuatu adalah Berpaling Darinya Dengan sebab apa? Berpaling dari sesuatu Karena apa? karena sikap independen. Maksud sikap independen tidak terikat, nggak mau terikat dengannya. Ini nanti dengan definisi ini antum akan faham zuhud akan dunia itu apa gitu loh. Ya, ya orang listik Berpaling dari sesuatu karena pengen apa? Bersikap independen daripadanya wahtiqarihi dan karena, karena apa? Karena rendahnya hal tersebut. Wardifail himmati anhu dan karena tingginya cita-cita daripadanya. Tingginya cita-cita daripadanya. Ada ulangi bahwasanya zuhud terhadap sesuatu adalah berpaling akannya karena ingin bersikap independen terhadapnya, artinya tidak ingin terikat dengannya dan ihtiqar. ihtiqar yaitu merasakan bahwa saya hal tersebut hakir dan karena kerendahan hal tersebut dan ketinggian cita-cita daripadanya maka referensikan zuhud fit dunia izhad fit dunia zuhud fit dunia itu apa? berpaling akan dunia berpaling daripada dunia karena ingin apa? bersikap independen akan dunia maksudnya apa? tidak ingin terikat dengan dunia tidak ingin terikat dengan dunia dan karena rendahnya dunia itu dan tinggi cita-cita kita kepada Allah Azza Wajalla, ya. Tapi mau nggak mau memang dunia ini tetap ada di kita gitu. Karena kita sedang hidup di dunia, hiduplah di dunia. Tapi jangan terikat dengan dunia, terikatlah ke akhirat. Karena itulah masa depan kita, ya. Dan anggaplah dunia ini hakir, kecil, sedikit, dan cita-citanya ditinggikan. kepada akhirat untuk keselamatan akhirat maka dikatakan oleh sebagian dari salaf laisa az-zahadatu fi dunya bi tahrimil halali wala bi idha'atil mal ini perhatikan bukanlah sikap zuhud terhadap dunia dengan cara mengharamkan yang halal atau dengan menyenyikan harta bukan bukan itu karena karena sebagian orang itu menganggap seperti itu zuhud terhadap dunia adalah mengharamkan yang halal mengharamkan minimal mendirinya mengharamkan yang halal saya nggak mau ini zuhud saya nggak mau minum boba apa zuhud tahu boba kan cendil-cendil kecil kalau antum minum tuh kan terus gak, itu zuhud menghabiskan waktu Masya Allah Anda gak tau antum zuhud apa bahlul Anda gak tau Minum boba gak mau Diseguin kopi ya. Nah gak mau Anda gak mau fudul Fitu'am gak mau berlebihan dalam makan Apa antum maunya Anda pokoknya ya air putih aja lah Oke okay. Gak ada sebab cuman dia pengen zuhud sehingga dia nggak mau minum minuman berwarna Jas jus mau gak? gak mau. Pop ice? Gak mau pokoknya. Teh teh teh. Gak mau. Air keran? Putih nggak? Putih. Oh mau. <tuh> Gimana? Pokoknya air bening maunya. Tahu ya. Sampai ada demi zuhud puasa apa namanya? Puasa muti. Tahu nggak puasa muti? Tahu lah. Sebagian antum kelihatan muka-muka sufi kayaknya puasa mutih masa nggak tahu apa aja yang dimakan puasa mutih nasi putih bengkoang singkong makanya yang yang polos-polos putih-putih gitu ih eh, dikasih boba nggak mau ini termasuk kebidahan ada puasa apa lagi namanya tuh Hah? Wah se -cabe. Makan cabai doang gitu Makan cabe doang Gitu Antum yang lakuin Pelakunya tuh Enggak, anda baru tahu beneran Allah baru tahu Ada Untuk menjadi apa itu Bikin asma Supaya beringas Supaya jadi aing macan gitu Emang kayak gitu ya, Anda baru tahu. Puasa cabe gitu ya. Tapi memang puasa itu solusi kalau antum di jalan tol ngantuk, puasa cabe bagus tuh karena nggak bakal ngantuk itu kalau antum nanti naik mobil sedian cabe. Oh iya. Aduh, rasanya itu beringas gitu ya, beringas. Masih kurang, levelnya kurang. Taruh oleh ini mata. Tapi memang benar, solusi benar itu. Supaya nggak ngantuk. Oke. Okay. Bukan merupakan zuhud di dunia dengan mengharamkan yang halal. Tak. Nah. <coughs> ya khian antum, sekarang nikmat dari Allah, nikmati apa yang ada kelas. Ya. Jangan kalau memang itu baik buat antum, jangan cegah itu. Zuhud bukan bukan. Oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya memang antum nggak suka, hanya suka air putih, bagus, tafadhol. Tapi jangan mengatasnamakan zuhud itu dia masalah. Jangan mengatasnamakan bahwasanya ini merupakan sikap zuhud. Kalau nggak suka, nggak suka aja, nggak usah diomongin tentang zuhudnya. Karena zuhud bukan begitu, ya. Kemudian, itu <tik> <tik> Tidak pula melakukan zuhud dengan menghambur-hamburkan harta. Coba diantara sifat ibadur rahman di surat al-furqan, lam yusrifu kalau misal sedekah, tidak israf, tidak bakhil, dan tidak israf. Tidak semuanya disedekahkan, enggak. Adalah buat kewajiban dia anak istri atau orang tua. Ya. ya. enggak, anak pengen zuhud, anak sedekahin semuanya fi Untuk anak istri, binillah bismillah. Bismillah sih bismillah, Iya, antum terus gimana nanti? Udah uh, bismillah tawakal tu Allah, la haula wa quwwata Antum keluar dari rumah doa kayak gitu. Nah, terus gimana? Menurut kita bismillah Abu Bakar aja mau, 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 Menyedekahkan seluruh hartanya ketika itu Masa kita nggak bisa Ya akhir menyedekahkan seluruh harta itu Ada syarat-syaratnya Antum bukan Abu Bakar Abu Bakar Bukan Abu Bakar Antum Abu Bakar itu pertama Beliau asidik as Orang yang jujur dalam bersedekah Syaratnya pertama Antum jujur memang bersedekah Jujur Kedua syarat yang kedua ya. jujur atau ikhlas ya syarat kedua antum memiliki tawakal yang tinggi memang dan tawakal yang tinggi itu melazimkan berikutnya usaha bukan habis sedekah Semua harta udah dia manteng baik sampai matinya kayak gitu awakar itu pengusaha beliau punya tawakal yang tinggi dan yakin tawakal dan yakin gitu loh kalau ragu jangan Oke, tahu kali lagi. Yang ketiga, syarat yang ketiga nih yang harus dipenuhi. Dan banyak banyak orang bersalah dalam poin yang ketiga ini, yaitu antum memiliki uh, modal yang berpotensi untuk berkembang. Antum memiliki modal yang berpotensi untuk berkembang di kemudian hari. Paham belum maksudnya? Antum sedekah semua harta antum sekarang. Yang antum miliki dari semua uang antum sekarang. Tapi antum punya kontrakan 20 unit. Percaya diri nggak tuh? Insya Allah. Maksudnya pede di sini percaya sama Allah bahwa saya akan ada di Iya. Nah itu boleh. Iya. Itu boleh seperti itu. Nah ya seperti itu konteksnya Abu Bakar. punya tanah banyak, punya usaha banyak. Ya makanya wajar beliau semua harta yang langsung Umar aja setengahnya. Begitu ikhwas kalian pahami baik-baik. Ya, jadi ketika sedekah jangan sifatnya itu atul mal. Boleh antum sedekah seluruh dari yang uang antum punya, antum kuras semuanya selama antum jujur memang nillahi taala ikhlas. Dan yang kedua, apa tadi? Tawakal dan juga yakin di masa depan pasti betul-betul Allah akan berikan saya. Yakin deh. Karena inilah kebiasaan Allah kepada saya memberikan saya kemudahan rezeki. Nah, dua itu. Dan tidak semua orang kayak gini, kawan tidak semua orang kayak gini. Tidak semua orang bisa tawakal dan yakin setelah terkuras hartanya. Gak semua orang, ikhwan. Yang ketiga yaitu punya modal yang bisa berkembang di hari-hari esok. Kalau nggak punya modal nggak punya apa, rumah pun ngontrak dua petak doang, rumah pun ngontrak cuma kamar dan juga wc doang. Terus nggak punya modal apa-apa, puasa senin kemis pun belum cukup, harus puasa daud, saking nggak punya makanan. Makanya seperti ini kalau semua harta yang sedekahkan maka ini termasuk apa? Berlebihan dan juga boros dalam bersedekah. Maka ini haram. Dan itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Ya. Taib. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu sem segala semuanya itu adalah amalan kolbu. Bukan amalan anggota tubuh. Ini penting tinggi, kawan. Nih, kata para ulama salaf, zuhud terhadap dunia itu ada tiga hal. Ada tiga contoh: antakuna bima fia dila, au minka. Antakuna bima au minka bima dik. Yaitu yang pertama, menganggap apa yang ada pada Allah itu lebih baik daripada apa yang di tangan kita. Refleksikan itu kan. Apa yang ada pada Allah dari pahala, rezeki, kebaikan itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita. Itu satu. Ya. Yang kedua, an haluka fil musibati wa haluka tusab biha sawa. Yaitu <tuh> yang kedua ketika keadaanmu saat menghadapi musibah dengan keadaanmu tanpa musibah sama. Keadaanmu bermusibah atau tanpa musibah sama. Maksudnya sama gimana ya? Dapat musibah sabar, dapat enggak musibah ya, ya syukur. Arti sama di sini adalah antum tetap bertakwa kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetap baik, tetap rajin. Hatta dapat musibah, tetap istiqamah. Dan ketika kaya, tetap istiqamah. Karena nggak semua orang ketika dia di, sedang di atas dia bisa istiqamah Nggak semua orang. Dan bahkan juga kebanyakan orang justru terjerumus ketika sudah kaya di tinggi di atas di atas ketinggian. Makanya kata sebagian salaf, kami pernah diuji dengan kemiskinan dan kami sabar sekali. Ketika kami diuji dengan kemampuan, kekayaan, kami tidak bisa bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arof billahi Kenalilah Allah taala ketika kamu lagi senang, lagi kaya. Raho' ini bukan hanya kaya ya. Enggak, antum lagi senang. Lagi senang, lagi kaya, lagi harmonis, ingat Allah, maka Allah akan mengingatmu di masa sulit. Berarti kita di masa senang atau masa sulit sama-sama sedang mengenal Allah Subhanahu taala. Itu itu zuhud, zuhud yang kedua. Zuhud yang ketiga, wa nama yakuna wa dhammuka Pencelakmu pemujimu dan pencelakmu terhadap kebenaran itu sama bagimu. Pencelakmu dan pemujimu dalam Konteks sebenarnya itu sama. Maksudnya antum sedang dalam istiqomah kebenarannya. Ada yang memuji, ada yang mencela, itu tidak mengubah banyak dari kondisi hati antum. Nggak mengubah banyak, ikhwan. tetap aja. Tetap teguh, nggak dibuat-buat, dan nggak berkurang, nggak dibuat-buat karena dipuji, nggak berkurang karena dicaci. Apa kata Pak Anies? Dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang. Ah, itu Iya. Eh, ya. Itu sepert, sebenarnya itu esensi dari perkataan salaf. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada para penguasa kita sehingga bisa bersikap adil ya dan bisa bersikap atau memperbaiki amanah yang mereka uh, tunaikan. Jadi ketika dipuji itu tidak berubah sehingga bergaya. Ketika dicaci tidak berkurang. Ya. Dan itu karena itu berarti kan orang kalau dari startnya nggak ikhlas dan tidak zuhud, kalau dipuji, bu wow, dia makin bergaya. Kalau dicaci dan nggak ada yang merap, mengapresiasi misalnya, dia bakal berhenti, bakal berhenti atau berkurang lah misalnya, berkurang atau berhenti. Tergantung dengan kadar ketidakzuhudan dia Tiga hal inilah ikhwah Dalam konteks pertama Dalam konteks rezeki <tuh> Dia merasa Pokoknya yang ada pada Allah di akhirat nanti Itu lebih afdal dibandingkan apa yang Allah berikan di dunia dan itu Udah, udah fadil, udah bagus Tapi di akhirat apa yang ada pada Allah Jauh lebih baik Kemudian yang kedua dalam konteks musibah Musibah dan di, Dalam konteks susah dan senang Antum tetap istiqomah. Dalam konteks susah, antum bekerja. Dalam konteks senang, antum bekerja. iya Dalam konteks susah, antum nafkahin. Dalam konteks senang, antum nafkahin. Sama. Kemudian, dalam masalah cacian dan pujian, itu sama. Netral. Orang istiqomah kayak gitu. Enggak kanan kiri. Enggak belok karena dipuji Tidak berhenti karena disaji. Ya Maka kata ibnu Rajab di sini Fafastara zuhda fi dunya Bi thalatati asya Kulluha min a'mali qulub. maka di sini para ulama menafsirkan zuhud dalam hal dunia itu dengan tiga hal tadi yang tiga hal tadi yang antum 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 catat tadi semuanya termasuk amalan hati. Lamin amalil jawarih bukan termasuk amalan anggota tubuh. Walihada karena Abu Sulaiman yaqool. Karena itulah Abu Sulaiman berkata, لا تشهد لأحد بالزهد فإن في القلب. Jangan kamu mempersaksikan seseorang dengan zuhud, karena zuhud itu ada di hati. Jangan kamu mempersaksikan seseorang dengan sifat kezuhudan. Antum nggak tahu karena zuhud itu ada di hati. Nah, tapi di sini, kawan, uh, memang memang ada bagus, ada benar ya kalimat ini. Cuman tidak mutlak. Zuhud itu memang betul amalan hati. Tetapi amalan hati itu akan tercermin di anggota tubuh. Minimal di perbuatan dan perkataan lisan. Makanya sebagian orang mengatakan al jawarihu tarjamatun lil -khalhi. anggota tubuh itu adalah tafsiran kalbu sampai-sampai ada ilmu yang khusus mengetahui apa maksud orang ini dengan gesture apa gesture body language apa bahasa tubuh bahasa tubuh ya ada ilmunya itu ya kan? ada ilmunya di pengadilan gitu orang ini ngomongnya kayak gimana raut wajah itu, itu. sampai garu-garu kepala ngerikan dahi sampai masalah nunduk sorot mata itu itu ada ilmunya penilaian terhadapnya walaupun tidak 100% pasti benar tetapi itu ada ilmunya masya Allah artinya isyarat isyarat kolbu itu bisa diterjemahkan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh lisan dan raut muka dan anggota tubuh lainnya maka ia benar Jangan engkau persaksikan seseorang dengan zuhud Hanya melihat dari penampilan Itu maksudnya Karena memang asalnya zuhud itu di kolbu Tetapi bisa jadi Zuhud itu Dicerminkan oleh apa? Penampilan ya Bahasa tubuh ya Lisan juga iya. iya 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 Keikhlasan seseorang saja kadang-kadang Walaupun kita tidak bisa menilai 100% Keikhlasan seseorang aja itu bisa juga dinilai dari sikapnya, lisannya, cara berpakaiannya juga bisa. Iya. Ya. Ini kalau mau dirinci lagi masih panjang, masya Allah. Apalagi anda pakainya ini kitab Jamiul Ulum Hikam ini diantara syarah Arba'in Nawawi yang terbaik ya Jamiul Ulum Hikam ini karena kalau antum mau Ada ini sebuah nasihat sebuah saran buat antum. Kalau antum mau ulama atau karya ulama yang ber, sangat sangat mendalam di bidang zuhud, tazkiyah nufus dan semisal ini dan mengacunya ke salafus saleh dua ulama ini Ibnu Qayyim Ibnu Rajab dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ibn Rajab dan Ibn Qayyim al Jauziyah. Kalau dari segi bahasa antum pengen lebih menyentuh Ibnu Qayyim al Jauziyah. Tapi kalau dari segi kedekatan dengan asar salaf dan contoh salaf Ibnu Rajab luar biasa. Ya, maka kalau antum ingin menjadi seorang salafi yang masya Allah, jangan tinggalkan kitab-kitabnya Ibnu Rajab dalam masalah ini, masalah mas, uh, syarah hadis tentang zuhud dan semisalnya. Ya. Ada bukunya Ibnu Rajab yang bagus ya. Sesuai dengan judul hadis ya. Madzi bani ja'iani namanya. bani ja itu dari hadis Nabi SAW. Tidaklah ada dua apa, apa Serigala, serigala. Tidaklah ada dua serigala yang ja'ian apa? Yang kelaparan kemudian ada mangsa Kira-kira kalau serigala itu lapar, ada mangsa diburu mati kemudian dicabik-cabik Dengan rakusnya, ketahuilah manusia-manusia yang rakus akan dunia lebih dahsyat kemarukannya daripada dua serigala ini. Ia. Itu satu hadis itu Disyarah oleh Ibnu Rajab al-Hanbali. Kemudian dituturkan beberapa riwayat dan asar salaf dan kisah salaf berkaitan dengan masalah dunia. Ini di antara sebaik-baik buku tentang masalah dunia, ikhwan. Maka kalau kita ini terasa ibadah hambar, hidup itu kayaknya agak berantakan, boleh jadi karena kita ini terlalu candu dengan dunia, maka kitab-kitab seperti ini, setelah Al-Qur'an tentunya, kitab-kitab seperti ini sangat bagus untuk dibaca. Cuman saya ini bahasa Arab terjemahannya anda pikir belum ada iya karya Ibn Rajab hanbali Jaya'an kitab yang sangat bagus, oke sedikit lagi wazhad fima fima fi nas yuhib bukan nas zuhudlah engkau yaitu jangan berkegantungan dengan apa apa yang ada di tangan manusia Hah? apa yang ada di tangan manusia jangan ketergantungan kan itu kecuali ketergantungan di sini artinya adalah atau mengharapkannya gitu loh. Jangan berat itu jelek. Kalau misalnya ada kontrak ijarah, gaji kayak Anto nih. Kerja di perusahaan sesuai SOP dan tiap akhir bulan bergaji, maka di sini mengharapkan turunnya gaji itu nggak masalah, itu fitrah, tabiatnya masalah. Antum mengharapkan sesuai dengan apa yang antum kerjakan, supaya ini enggak masalah. Nggak di sini maksudnya adalah antum mengharapkan pemberian dari orang yang mana antum tidak memberikan apa-apa kepada -apa orang. Gitu Masuk juga di ladangnya antum bermuamalah kepada orang seperti muamalah penjilat yang ketiga, orang di hadapan antum mukhatab antum inilah orang miskin, maka antum tidak tidak ada rohbah, tidak ada keinginan terhadapnya. Tapi ketika antum tahu bahwa seorang orang inilah orang kaya, apalagi dermawan, termawan, antum bertindak seperti menjilat, memujinya, mendekatinya dan semisalnya. Karena seperti ini tidak zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka jangan sekali-kali kita itu bergaul dengan cara mengintip isi dompet orang-orang. Jadikanlah semua itu sama. Arti sama di sini maksudnya adalah semuanya hamba Allah. Jika pun mereka memiliki nasib di dunia itu ada mereka dan hisap mereka. Jika mereka tidak memiliki nasib di dunia, kalau bisa kita kita bantu. Begitu, ya begitu. Ya. Dan penjilat itu sangat uh, sangat buruk, ya. Ya karena yang dia jilat itu adalah kotoran Dunia Iya Tapi Ustaz Kita itu suka ngekorin orang-orang kaya Demi maslahat donasi pesantren kita Jazakallah khair kalau emang niatan antum untuk Maslahat Publik atau maslahat kaum muslimin Atau maslahat santri atau maslahat orang lain Atau menjadi jembatannya tapi betapa banyaknya betapa banyaknya orang-orang yang menawarkan jasa donasi padahal mereka adalah calo tahu calo apa di calo broker mereka adalah calo yang mereka mengambil persenan dari itu tanpa persetujuan pada siapapun ini surok apa itu surok ya kan para maling nih nggak boleh seperti itu ya kan. Kalau memang antum mengumpulkan donasi, pertama jangan kebiasaan, dan kedua harus jelas. Kalau memang antum digaji di situ, atau atau antum mengambil upah dari situ untuk untuk ongkos atau apa, jelaskan kepada donatur, jelaskan kepada pihak yang antum salurkan padanya, supaya tidak terjadi distorsi dan subhat. Kalau kalau antum independen, dah biar saya ngatur sendiri. Donatur nggak ngerti, ini nggak ngerti, nggak ada omongan, atau abis berapa persen? Misalnya ada yang mendonasikan misalnya 50 juta per bulan, masya Allah, Haji. 50 juta per bulan. Misal ke Ana, dan Ana mau mau aja lagi, ya, alhamdulillah sih. Nah kemudian Ana potong 20 persen. Eh berapa persen berapa? Berapa tuh Ikhwan? 10 juta? 20, 10 juta. Hah? 20 10 juta. 10 juta pak? Ya, lima. Oh iya iya 50 juta 10 juta per bulan anda dapat Anda dapat dan anda gak perlu kerja apa-apa ya Donatur gak tahu itu Pihak yang anak kelola juga tidak tahu itu Dan ini terjadi Dan kadang yang terjadinya Bukan pada Tolibul tol tol ilm bahkan pada usat juga bisa terjadi di dikebiri di buat dianya tanpa ngomong ke donatur tanpa ngomong ke pihak yang dikelola ini haram ini nggak boleh ini aduh ya ini kan harta umat enggak? Ya, Betul tidak? Bukan harta pribadi kan? Donasi itu bukan harta pribadi bukan? Bukan. Ini ya bahaya ikhwan. Maka jangan sampai kita itu kadang ceramah zuhud 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 tapi kayak gini dikebiri ini itu. Ya, mafia-mafia donasi, naudzubillah bilang dzalik. Ya, enggak boleh seperti itu. Maka harus jelas dirinya kalau memang bilang Pak donatur ini dari 50 juta, maaf untuk operasional dan kemaslahatan tim, bolehkah kami mengambil sekian persen? Kalau dibolehin, Kalau khairan. Kok enggak dibolehin ya udah sesuai dengan lisannya donatur. Makanya kata para ulama ada kaidah ada dobit fiqhi namanya lisanul waqif lisanus syari' lidahnya pewakaf adalah lidahnya pembuat syariat yaitu lidahnya wakaf seolah-olah itu adalah perwakilan Allah Azza wa Jalla artinya lidah pewakaf itu adalah hukum ini saya wakafkan masjid segini dari arah sini sampai ini ini sudah menjadi syariat sudah nggak boleh lagi diubah tergantung lidahnya pewakaf maka hati-hati dalam menghimpun donasi. Kalau memang itu untuk dakwah, maka dan bila 100% dakwah, maka nggak boleh dipakai buat selain dakwah atau operasional dakwah. Kalau memang ada yang dibutuhkan dari operasional, maka bilang ke donaturnya. Harus bilang ya enggak ikhwan, harus bilang, jangan diam kalau diam dan dianggap boleh, itu betapa banyaknya yang terjadi. Proposal dikirim ke Kuwait, dikirim ke Saudi, untuk apa bangun masjid? Maka anda punya sahib tukang bangun masjid. Wajahnya orang-orang orang Jawa Barat. Tadi wajahnya itu ketika kita awal kenal wajahnya wajah yang tidak mencerminkan orang berduit, Gak tebal duitnya, tapi ternyata duitnya banyak bro ketanya. Masya Allah dia apa kerjanya apaan ya? Karena waktu itu masih mahasiswa itu, masih mahasiswa tapi dia udah bapak-bapak, masuk, duitnya banyak dia. Pak itu kerjanya apa? bukan bukan karena warisan duitnya banyak tuh kerjanya apa? kerjanya kirim-kirim proposal ke para Syekh-syekh di Kuwait, di UAE, Uni Emirat Arab, di Saudi untuk mencari dana pembangunan masjid kita terus wajib suzor, wajib husnuzon bahwa saya membangun masjid itu waw, mulia, mal mulia betul, mal mulia. Tapi calonnya nah ini dikirimlah orang Arab itu soal duit kalau mereka kaya dan dermawan nggak mikirin dah, udah ada dah, breng gitu aja. Berapa miliar keluar, ter, gitu kan? Ter, terkirim kemudian transfer, diambil oh, untuk maslahat masjid disunat Ya. Sunatin beribadah pribadi makanya cepat kaya. Bisa seperti itu. Yang seperti ini seberapa zuhudnya ikhwan? Ini mungkin ketika apa namanya? pengguntingan apa masjid apa pembangunan masjid apa namanya? pita pembangunan atau pengesahan gitu. Ya, ini peresmian. Kita ini ini masjid rumah Allah. Kita harus betul-betul jangan ke dunia terus ke akhirat terus mukanya berminyak gitu ngomong kayak gitu ente ngomong kayak gitu tapi ente dompet tebel dari mana itu ternyata dari ini dipotong Di sunat Syekhnya nggak tahu dan dia ngelola semua sampai semen semuanya dia yang ngatur ngatur duit dari situ ya berapa itu kira-kira oh masya allah anda nggak tahu berapa saking besar 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 kan orang-orang Arab itu seksi Arab tuh cuman mau foto jadi lah gitu doang. Anda nggak mau ribet ente urusin dah, diurusin bener iya. Masjidnya ada, alhamdulillah bagus. Potongannya buat dia berapa masuk kantong? Ini pengkhianatan. Ini yang disebut hulul. Dia pun sedekah dengan itu nggak sah sedekahnya. Dia nafkah anak istri dengan itu nggak sah sebagai nafkah. Tapi anak istri memakan itu halal karena anak istrinya <tuh> termasuk fakir miskin nggak punya pekerjaan iya anda Ustaz ini, ini ada pernah dengar dari Ustaz Irwandi kalau misalnya suaminya harta haram sementara istri nggak punya pekerjaan nggak punya harta simpanan anak apalagi maka boleh dapat pemberian dari suami halal buat mereka tapi itu tidak sah sebagai nafkah bukan nafkah namanya itu pembuangan harta kotor dan itu harta haram sebenarnya <tuh> ya begitu ya kalian. Ya. tadi hati-hati mas -hati, ini nggak mudah nggak bukan kaleng-kaleng mas -kaleng, zut ini iya nggak nggak bisa seorang <tuh> kita bisa lantang sekarang bahas Zuhud ikhwan. tapi kenyataannya di, di di kenyataannya di realita ternyata zut itu sulit untuk zaman sekarang sulit sekali masya allah yang kata para sebagian salaf adalah zut adalah menjadikan akhirat eh, menjadikan dunia di genggaman nggak masalah tapi akhirat di hati. Jangan sampai yang digigam ini masuk ke hati. Kira-kira gampang nggak kira-kira? Ah, gak, gak gampang ya. Makanya sekarang diuji dengan kesulitan kemiskinan, itu mudah-mudahan lebih mudah untuk zuhud. Dan yang sekarang diuji dengan kekayaan, bukan berarti tidak bisa zuhud. Ada kalanya seseorang yang kaya raya, dia jauh lebih zuhud daripada seorang miskin Bagaimana bisa? Dia kaya Masya Allah Tapi infak rutin Infak rutin Bahkan saking Dia kaya sekali dan gak pernah menunaikan zakat Karena apa? Selalu hartanya selalu diinfakkan Sehingga gak nyampe terus nisopnya Bukan karena menghindari zakat ya Kauan, Zakat gak seberapa sampai 2,5% Infak lebih besar Sementara yang si miskin ini Tiap hari buka shopee, buka alapak Top. masukin keranjang masukin keranjang masukin keranjang antum ikhwan apa umat kau umat kayak gitu emang ini zuhud gak ini nggak zuhud keranjang kan ada keranjang ada wish list ya. wow dimasuk masukin tuh ntar kalau misalnya akhir bulan uang nggak cukup dan memang selalu tidak cukup dihapuskan semuanya itu ntar awal bulan mulai lagi rajin masukin keranjang tiap hari Muroja'ah Tokopedia. setiap hari muraja sampai mungkin hafal harga-harganya ini mau zuhud dari mana kecuali kalau antum berkepentingan seperti antum pedagang madu kemudian memang pengen tahu harga dan grafik perjual madu itu wajar ya, wajar itu mah ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya kalian ya semoga kita menjadi orang-orang yang zahidin fit dunya tapi tidak zuhud terhadap akhirat. Kita haus akan pahala Allah Azza wa Jalla dan semoga Allah taala ridho yana dan juga antum di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah taala memberkahi seluruh usaha kita, seluruh harta kita, anak istri kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna ja lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته